Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam milisani yafqahu qawli. Hadrotal muhtaramin, para alim, para kiai, khususipun Kiai Haji Ibrahim Bajuri, Kiai Haji Husain Rahmat, lan Kiai Ahmad Rifai, wabil khusus Habib Muhammad Syafi'i Ali Idrus Minal Solo. Para pengurus Nahdlatul Ulama MWC, saudara saya yang saya hormati Bapak Haji Muhadi. Ini ada anggota DPRD dari Wakil Panjenengan, Bapak Haji Munawar yang terhormat. Sedoyo khususipun jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita tansah muji syukur ing ngarsa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awit kita sampun pinaringan pinten-pinten kenikmatan, termasuk kenikmatan kesehatan, alhamdulillah. Dadi ora ana corona, alhamdulillah. Tapi ya tetap menjaga diri agar senantiasa bersuci. Nek wudu ya sing bener, sing tertib, ojo angger-anggeran. Amin. Allahumma. Mboten kesupen sholawat dan salam tansah konjo ing ngarsa junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita ajeng-ajeng syafaatipun minjang ing yaumil qiyamah. Amin Allahumma. Amin. Jamaah khususipun ibu-ibu, ini kita wis rada ngelak iki ya. So anu cipit, rak roto ya. Saya matur ini, tadi aku dipeseni sama Gus Arif Rohman. Kebetulan beliau tidak bisa rawuh bersama-sama kita, saya juga disuruh mewakili dan sekaligus menyampaikan salam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dungake Gus Arif Rohman iso husnul khotimah di dalam menjalankan sebagai wakil bu. Mugo-mugo setapak melih dados bupati, panjenengan ora sekedar dungake tapi mendukung nyengkuyung. Insya saya mohon dengan semuanya untuk memberi hadiah surat Fatihah agar beliau dilancarkan oleh Allah dan sekaligus diberkahi menjadi bupati yang kita cintai. Lillahi wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Matur nuwun. Ini bukan permintaan beliau tapi secara khusus. Jadi nek Bluro dipimpin oleh tokoh dan ahlinya dari masyarakat Nahdin, insya Allah kita akan mendapatkan kemanfaatan. Amin Allahumma. Amin. Jamaah, Bapak Ibu sedoyo, saya memang wakil panjenengan juga. Sing nyoblos kan ora nyoblos kula ora penting. Sing penting saiki kula dadi wakil panjenengan DPRD saking provinsi. Dan sing kang kabupaten jenenge Mas Haji Munawar. Kenapa saya datang? Karena sekaligus ingin tahu masyarakat kita dalam kondisi sekarang ini sedang dalam keadaan gawat darurat. Jadi semua kegiatan-kegiatan sing kumpul-kumpul nek iso di stop sik kan ngono. Tapi saya berani datang ke sini karena pengin juga silaturahmi karo Habib
Syafi'i, dan niatnya dalam rangka juga mengusir namanya virus corona. Dengan bacaan sholawat kita kumandangkan, insya Allah kita akan selamat. Tidak hanya penyakit, tidak hanya virus, tapi fi dunya wal akhirah. Amin Allahumma. Amin. Karena itu sekaligus juga menyampaikan pesan dari Gus Arif Rohman, agar kita umat Islam selalu bergandengan tangan, tetap setia kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kumandangkan selawat setiap saat, dan sekaligus kita juga harus membersihkan diri, sekaligus kita melakukan hal-hal untuk anadhafatu minal iman. Insya Allah sebagai muslim, sebagai muslimah yang baik, nek wudhu, nek ape, nyuci tangan, kumur-kumur, bahkan juga ada hal-hal yang lain, semuanya kita tidak akan cemas, karena insya Allah Allah akan menjaga kita dari segala penyakit, termasuk penyakit rohani. Amin Allahumma. Amin. Terus ini memang ada tugas-tugas termasuk saya memantau masyarakat Blora semua di daerah pemilihan masing-masing. Dan jenengan nek urung kenal saya, nyun sewu bib ya. Kula niku jenenge Romli Mubarok. Asline Bandung Sari. Bandung Sari tonggo jenengan niku sebelah. Nah, dadi kaya Mas Diono juga tahu ning Bandung Sari nyantri teng mriko. Tapi jenenge Romli, jeneng kok terima Romli. Nah, malah dudinyai Romli niku singkatane rombongan liar. Masya Allah. Nah, tapi nyun sewu bib, nah ini saya juga sudah meningkat menjadi rombongan liberal. Maksudnya berani menyampaikan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bahkan dulu ono mubalik kanca kula piyambak. Iku gawe sikiran mbok yo sing apik kan itu. Kaya Habibie kan suaranya bagus, sikirannya bagus. Lah sikiran itu anggeran-anggeran, bib. Sikirane ngeten jenengan mesti do apal kabeh niku. Paling enak dadi kiai, gaweane mulang ngaji, arep ngaji disukui yen wis bali. Lah ngono kuwi ora pantes kalau yang menyampaikan kiai. Apa meneh urusan sangu? Sangu urusane panitia. Kaya Habib ora mungkin. Ini beliau sementing donga, ndongake panjenengan sedaya insyaallah selamat, barokah amin Allahumma. Amin. Ngoten apa meneh disandingkan karo sholawat. Lah karena kula nganggo seban ya nek iso sholawat sithik-sithik kan itu. Jadi misalnya lagune sirane kados ngeten. Paling enak dadi kiai, gaweane mulang ngaji. Esok iki karo Bib Syafi'i insyaallah barokah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Kesucian kita akan merasa nyaman dan insya Allah selamat urusan corona. Jadi ora usah wedi, sing penting santai, tetapi kita tetap waspada dan hati-hati. Inilah pesan yang sekarang ini negara manapun sedang kebingungan, termasuk negara Indonesia
maka umat Islam saya yakin kalau kita senantiasa membersihkan diri, wudhu dengan baik, mandi dengan baik, termasuk juga mandi junub. Loh niki juga harus sesuai dengan kaifiah. Lah nek ngoten insyaallah panjenengan akan selamat dalam rangka mengatasi gangguan namanya corona. Dados ora usah khawatir, ora usah cemas. Termasuk saya yakin saya datang ke sini bersama Habib, nawaitunya apa? Karena dalam rangka mengusir berbagai macam penyakit termasuk virus corona. Karena itu semoga kegiatan ini ada manfaatnya dan sekaligus diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah khawatir, tidak usah cemas, sing penting ayo kita bersolawat, menikmati apa yang disuguhkan oleh Habib, fa insyaallah hati kita akan tentram dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikir ngoten, dados saya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, termasuk Mas Munawar, anggota DPRD Kabupaten Blora.